Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mengaktifkan kartu SD di HP Vivo Y100 dan Vivo seri yang lain. Baik, sebelum lanjut di like dulu videonya bentar aja. Kemudian bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Nah, di sini mengaktifkan kartu SD atau memasang kartu SD yang sudah tertancap namun belum dideteksi di sini. Atau pernah kalian ejek atau keluarkan dari sistemnya supaya tidak mengeluarkan ini dan mau mengaktifkannya kembali bisa melalui sistemnya. Oke, sebagai contoh ini di Google File kartu memorinya belum terbaca di sini. Belum terbaca. Oke, padahal kartunya sudah terpasang. Kemudian masuk di pengaturan, cari penyimpanan. Nah, di sini ada RAM, ruang penyimpanan. Kalau nggak ketemu, ketik saja di sini penyimpanan. Oke, pilih yang ruang penyimpanan. Oke, nah seperti ini. Lalu pilih di sini perangkat kartu memorinya, kalian pilih ya. Nama kartu, kalau perangkat ini itu internal kalian, kalau Android itu apa namanya memori kalian. Nah ini dia. Nah di sini sudah dideteksi namun belum ditampilkan oleh sistemnya. Oke, cara mengaktifkan atau memasang kartu SD nya kalian masuk ke titik 3. Oke, pastikan ada di kartu memori ya, nama kartu memorinya di sini adalah Android, di tempat Anda mungkin beda namanya, silahkan disesuaikan. Nah kalau sudah di kartu memorinya atau kartu SD nya pilih titik 3 lalu pilih pasang. Android atau kartu memori telah terpasang. Nanti muncul file di sini, beberapa file. Kalau di tempat saya hanya seperti ini aja. Kalau pencet ini, dia menyuruh membuka apa namanya? Ini ya. Ini di bawahnya ada file manager bawaan seperti ini. Oke, di atasnya tadi ya. Kalau di bawahnya juga bisa. Ini dia, nah ini sudah berada di Android. Untuk melihat internalnya, pencet di atasnya. Untuk apa namanya kartu memorinya, pilih yang ini. Oke, kalau di sini ada titik 3. Oke, ya kalian bisa buat folder baru, urutkan filenya, setelan penyimpanan, dapatkan info file tersembunyi seperti itu ya. Kalau setelan penyimpanan seperti ini. Bisa juga format dari sini, bisa juga keluarkan dari sini ya. Oke. Nah, ini sudah aktif kalau menggunakan apa namanya? Ini dia Google File, nanti seperti ini, ada di bawahnya kartu SD seperti ini. Oke, silakan dicoba. Oke, seperti itu caranya guys untuk tutorial seperti ini menggunakan HP merek berbeda. Coba cek pojok kanan atas. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, untuk tutorial Vivo lainnya dalam bentuk playlist sesuai juga dengan merek, bisa cek di deskripsi video ini. Oke, bantu subscribe guys channelnya dan jangan lupa di like videonya.